Sumatera. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustad-ustad Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustaz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul enggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak andak, seribu kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kerikis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu, kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul gak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Mau diatur-atur, tegujul tengahin kasar, keras, jadilah halus kayak ustad-ustad Jawa. Iya. Kalau ustad Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang, sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du.